Kabupaten Banyuwangi merupakan sebuah wilayah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa yang memiliki keindahan panorama alamnya terutama pantai sehingga dijuluki dengan gelar The Sunrise of Java. Di Kabupaten Banyuwangi ini ada sebuah wilayah yang sangat menarik untuk dijadikan destinasi wisata alam dengan budget yang pas di kantong backpacker. Nah, perjalanan kali ini kita akan mulai dari Terminal Jajak di Kabupaten Banyuwangi. Untuk menuju ke sini, kalian bisa lihat video tripnya yang ada di kolom deskripsi, oke? Halo friends semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nono Trip. Selamat pagi, saya ucapkan dari Kabupaten Banyuwangi, tapi bagian selatan. Nah, ini saya sudah berada di depan Terminal Jajak Kabupaten Banyuwangi. Masih bersama Mas Jody Wai. Wes, yang perjalanan selanjutnya kita akan menuju ke daerah Parongan. Nanti di sana ada sesuatu yang menarik apa aja. Pokoknya tonton terus videonya. Ikuti terus perjalanan Nono Trip sampai tuntas. Yuk. Oh iya bisa. Iya kan? Oh. Oke, friend, kita sudah berada di dalam Terminal Jajak. Di sini saya dan Mas Jody Wai sudah mengincar salah satu bis di Jajak ini yang sangat menarik untuk dicoba. Sudah terparkir di depan kita, yaitu Damri Angkutan Perintis tujuan Jajak Sanggar Sarongan PP. Ini dia nih. Siapa? Kalau untuk interiornya sih standar bis Damri pada umumnya ya, seatnya 21, totalnya ada 19 kursi. Bus ini menggunakan bodi dari karoseri Rahayu Santosa dan menggunakan mesin apa ya ini mesinnya? Ada yang tahukah? Mungkin kalau dilihat dari dashboardnya ini, monggo komentar di bawah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bis diberangkatkan dari Terminal Jajak menuju ke Desa Sarongan. Sepanjang perjalanan nanti, kita akan disuguhkan pemandangan pedesaan yang asri dan adem. Juga beberapa spot hutan-hutan yang nyegerin mata deh pokoknya. Ikuti terus ya perjalanan Nono Trip kali ini dari Jajak menuju Sarongan. Bus ini melayani rute dari Terminal Jajak menuju ke Terminal Sarongan. Untuk jadwal keberangkatannya sehari ada 2 kali. Bisa kalian lihat di sini nih. Nah, fotonya ini nih. Seperti biasa, untuk informasi lebih lanjut kalian bisa kepoin akun Instagram @damribanyuwangireal. Thank you.
Sedikit cerita nih ya, kala itu kan saya pernah ya ngetrip dari Banyuwangi itu naik bis Akas Asri yang ke arah Mojokerto itu. Nah, setibanya di terminal Jajak ini, saya nggak sengaja melihat ke arah terminal ya. Dan di sana itu terparkir sebuah bis yang berwarna putih. Saya curiga, kayaknya ada bis damri perintis gitu di Jajak ini. Setelah saya cari info, dan ternyata beneran ada dong. Rutenya pun juga cukup menarik, dari Jajak menuju Sarongan, melintasi desa-desa gitu. Akhirnya saya pun mencoba menghubungi Mas Jodiwe kan ya, kali aja mau joinan gitu. Dan ternyata Mas Jodiwe juga sebenarnya pengen nyobain tapi perlu partner. Ya udah deh, gaskan aja ya kan. Kita tentuin jadwal keberangkatan sampai akhirnya keturutan juga nyobain bis Damri British dari Jajak menuju Sarongan ini. Alhamdulillah. Yuk, saatnya kita menikmati perjalanan menyusuri pedesaan dari Jajak menuju Desa Sarongan dengan bis Damri Perintis ini. Buat kalian yang mungkin kangen dengan kampung halamannya di daerah Banyuwangi ini, semoga video ini bisa mengobati rasa kangennya. Dan juga buat yang rumahnya mungkin kesorot dalam video ini, monggo komentar aja di bawah, oke? Okay? Yuk, saatnya sekarang kita menikmati perjalanan menutrip Muterin Jatim session ketiga di episode ketiga kali ini, naik bis Damri British dari Jajak menuju ke Sarongan. Oke, monggo, selamat menikmati. Thank you.
dunia. Ada di Malang itu ada di Pasar Malang. Terakhir tidak kuat, kita ada pulang bawa ini. Ini dari Sarongan Pak ya? Iya. Halo Mas Jody, ngantuk ya Mas?
ada campur ada isian. Friends semuanya, kita sekarang sudah selesai perjalanan dari Jajak menuju Sarongan. Kita sekarang sudah berada di terminal pasar Sarongan. Sarongan itu apa? Kecamatan atau desa? Desa. Kecamatannya Pesanggaran. Kecamatannya ikut Pesanggaran, desa Sarongan. Ini di gambarnya sudah parkir di sini. Di sini kita ada waktu kurang lebih berapa lama, Mas? Sampai setengah dua. Nanti kita jam 9-an. Masih lumayan lama ya di sini. Yeah. Mau bebersih dulu, habis itu kita makan, udah gitu kita nanti ke pantai. Yuk, thank you yang udah nonton video ini sampai tuntas. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Bye bye. Perjalanan kali ini sangat seru banget, melintasi pedesaan yang asri dan perkebunan yang rimbun juga nyegerin mata pastinya. Sesampainya di Sarongan, saya dan Mas Jodo Iwai pun memutuskan untuk jalan-jalan menuju ke destinasi wisata pantai yang ada di desa Sarongan ini. Mungkin ya sekitar ada waktu 3 jam ya, dari jam 9 sampai jam 1 siang. Alhamdulillahnya ada seseorang yang bersedia disewa motornya, jadi ya kita bisa eksplor deh. Makasih ya Pak yang udah nyewain motornya. Beberapa pantai yang kita kunjungi diantaranya Pantai Muara Bandup dan pantai yang berada di dalam Taman Nasional Baru Betiri. Oke, sekian perjalanan singkat menutrip naik bis Damri Perintis dari Jajak menuju ke Desa Sarongan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi friend-friend semuanya, serta semoga bisa menjadi rekomendasi perjalanan buat kalian semuanya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sopir Bis Damri yang baik hati banget udah nganterin kita menuju ke Desa Sarongan, plus jadi tour guide kita sepanjang perjalanan loh, mantap kan? Ini serunya naik bis Damri Perintis tuh kayak gini, sopirnya tuh ramah-ramah gitu. Gak jarang mereka juga jadi tour guide, jadi menjelaskan sesuatu yang menarik yang dilintasi oleh bis Damri Perintis itu, mantap kan? Oke, seperti biasa, terima kasih buat friend-friend yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan sebarkan ke teman-teman kalian juga. Dukung terus Nulutrip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nulutrip upload setiap minggunya. Dan setelah ini, masih ada perjalanan kembali dari Desa Sarongan menuju ke Jajak yang pasti lebih seru lagi. Penasaran kan? Pokoknya keep stay tune, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye-bye.